Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi, wa intazawu bi tariqatihi, wa tarasamu wa tasmi jalan aqidah dan islamiyah dan asasan fikrati, wa miqyasani a'malih, wa masdarani ahkami. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan pada kita Al-Qur'an, kemudian menunjukkan kita dengan Al-Qur'an itu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dialah Allah yang juga telah menurunkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang diselingi sebagai pemenang atas keburukan-keburukan yang telah disediakan jalannya juga dan telah dipimpin oleh syaitan. Dan mudah-mudahan siapapun yang mengambil Al-Quran, maka dia akan menjadikan dirinya lepas daripada godaan syaitan dan selalu menuju pada langkah kebaikan. Salam dan salam juga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah penghulu kebaikan dan tiada kebaikan kecuali yang dicontohkan oleh beliau dalam setiap perbuatan beliau, setiap perkataan beliau, sampai pada diamnya beliau itu pun merupakan sebuah kebaikan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang yang mencontoh Rasulullah, tidak hanya mengakui Rasul sebagai nabi kita, tapi juga mudah-mudahan Rasul telah mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya juga dapat beberapa komplain semenjak saya ngisi sampai dengan detik ini 11 tahun, kalau ngomong saya terlalu cepat Bapak Ibu sekalian. Jadi itu memang sudah dari lahir begitu. Nah, memang kemarin itu saya sudah berusaha agak lambat ini, tapi memang masih terlalu cepat. Tapi gak ada masalah, tapi mudah-mudahan kita terbantu dengan adanya gambar. Jadi pada hari ini Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas adalah sebuah tema yang sangat sederhana. Judulnya pun sederhana. Judulnya Life is Choice. Kalau bahasa Inggrisnya agak salah sedikit, wajar karena bukan orang Inggris. Life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Kalau gitu Bapak Ibu sekalian, kita lihat hidup manusia. Pertanyaannya sederhana, hidup manusia mudah atau susah? Mudah atau susah? Susah atau mudah? Harus pilih salah satu, gak boleh dua-duanya. Mudah atau susah? Susah atau mudah? Oke, saya sederhanakan Bapak Ibu sekalian. Punya anak laki-laki di rumah? Oke, atau punya anak wanita di rumah? Anak laki-laki atau wanita bangun pagi di hari Senin yang mereka rasakan malas atau rajin? Malas. Berarti bagi dia hidup itu mudah atau susah? Kenapa dia bangun pagi hari Senin dia malas? Bukan choice dia, kenapa dia bangun Senin malas? Balik lagi ke sekolah, ketemu lagi dengan guru-gurunya, lalu kemudian ketemu lagi dengan pelajaran. Setelah sebelumnya dia bisa libur, dia bisa tidur-tiduran, tapi sekarang dia harus balik lagi ke sekolah pada hari Senin. Makanya anak-anak gak ada yang rajin di hari Senin, betul begitu? Maka bagi anak-anak kecil hidup itu susah, betul begitu ya Bu sekalian? Dulu kita tingkat sekolah rajin atau malas? Malas juga kan ya, sama aja. Setelah kemudian anak SD berpikir, dia kira-kira mikirnya begini, ah gak apa-apa, sebentar aja kita susah. Nanti toh setelah lulus daripada SD, kita akan masuk SMP. Insya Allah SMP hidup kita akan jadi lebih mudah, hidup akan jadi lebih indah. Setelah dia masuk SMP, apakah hidupnya jadi lebih indah? Enggak juga, tuh lebih susah pelajarannya, guru-gurunya tambah killer dan sebagainya. Maka biasanya anak SMP mikirnya begini, gak apa-apa, 3 tahun ini kok nanti lulus juga masuk SMA, insya Allah SMA akan jadi lebih mudah, karena SMA adalah masa yang paling indah. Setelah masuk SMA, betul SMA masa yang paling indah? Enggak juga, 3 tahun jomblo seumur hidup kan dengarnya. Dan kemudian gak ada yang bisa dibanggakan ketika di SMA. Ternyata SMA bukan masa yang paling indah. Lalu dia mikir, tenang, 3 tahun ini nanti kita lulus masuk kuliah, insya Allah hidup akan jadi lebih indah. Ternyata pas kuliah hidup jadi lebih indah. Ingat dulu kuliah Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi?
makan Senin Kemis karena kiriman telat, betul begitu? Kemudian besok paginya makan mie, malamnya makan mie lagi, maka sebulan dari situ kena penyakit tipes, kan itu ya? Maka belum jadi mahasiswa kalau belum kena penyakit tipes, kata orang kan ya? Maka dia mikir, ah tenang, hidup akan jadi lebih indah setelah lulus daripada kuliah. Setelah lulus kuliah, benar hidup dia akan jadi lebih indah? Enggak juga ternyata. Life will never be easy. Hidup tidak akan pernah jadi lebih indah. Jadi kalau Anda membayangkan hidup akan jadi lebih indah pada satu masa, lupakan sekarang juga. Karena hidup justru tambah susah sepanjang masa. Oh enggak Ustaz, nanti kalau sudah nikah insya Allah hidup jadi lebih indah. Betul begitu? Itu bayangan orang yang belum nikah, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sudah nikah, betul hidup jadi lebih indah? Betul, 3 hari pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, hari keempat kita bangun, kita lihat ada orang yang kita kasih makan sampai mati. Jadi hidup gak akan jadi lebih indah. Life will never be easy. Itu yang disampaikan kepada kita oleh seorang kuli bangunan yang dia harus angkat barang-barang setiap hari ratusan kilo. Kadang-kadang tontonan malah. Dia angkat barang-barang kayak begini, kuli-kuli di Indonesia, cuma untuk dapat berapa Bapak Ibu sekalian? Cuma untuk dapat duit 40-50 ribu per hari Bapak Ibu sekalian. Yang jelas gak akan cukup untuk anak-anaknya kelak. Tapi inilah mereka lakukan yang namanya banting tulang peras keringat. Hidup itu susah Bapak Ibu sekalian. Saking susahnya cari kerja, sampai-sampai ada orang bilang kepala harus jadi kaki, kaki harus jadi kepala, tulang dibanting, keringat diperas untuk cari yang namanya duit Bapak Ibu sekalian. Apapun dilakukan untuk cari yang namanya duit, orang berjibaku luar biasa untuk cari sekali lagi yang namanya duit Bapak Ibu sekalian. Apapun dilakukan di Indonesia nih, coba lihat nih, ada metode transportasi yang tidak ada bahkan di negara maju kayak Amerika, namanya ojek Bapak Ibu sekalian. Apa kerjaan ojek ini? Nyewain motornya, nungguin penumpang dari pagi sampai malam, paling dapat 2-3 trip, bawa pulang ke rumah nggak lebih daripada 20 ribu rupiah. Tapi mereka tetap lakukan walaupun panas, asap, kemudian macet, untuk cari yang namanya duit Bapak Ibu sekalian. Orang Indonesia super kreatif, yang lain nggak ada, di Indonesia ada. Apanya Bapak Ibu sekalian? Tukang tambal ban, Bapak Ibu sekalian. Apa ini kerjanya tukang tambal ban? Dari subuh sampai kemudian maghrib nungguin ban yang bocor. Kalau nggak bocor-bocor, tebar paku pagi-pagi supaya cepat bocor. Untuk sekali lagi cari yang namanya duit, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kemudian mereka lakukan? Nih, ada yang namanya ojek payung. Kerjanya apa ini ojek payung? Nungguin hujan. Kalau ada hujan, minjemin payungnya 3.000-5.000 rupiah. Dia harus dingin-dinginan, harus kehujanan. Pulang ke rumah dapat duit sekitar 30.000 rupiah. Sampai rumah demam badannya, pergi ke dokter hilang 50.000 rupiah. Nah ini yang terjadi pada dia. Tapi dia tetap mau karena dia cari yang namanya duit. Apapun dilakukan untuk cari yang namanya duit, khususnya karyawan ini. Nah di sini kan banyak karyawan kan ya. Nih nasibnya karyawan Bapak Ibu sekalian, ngerjain sesuatu yang kayaknya gak pernah dapat-dapat, betul begitu? Duit gak cukup-cukup, jabatan gak naik-naik, waktu juga gak cukup-cukup untuk cari yang namanya duit. Dan ini resiko karyawan yang paling hebat, diomelin. Maka kalau gak mau diomelin, jangan jadi karyawan. Karena kata bapak saya, setengah gaji karyawan itu hak dia untuk diomelin. Paham gak maksudnya? Jadi kalau memang dia mau jadi karyawan ya harus diomelin. Inilah kemudian nasibnya. Kalau gitu kerjaan apa yang enak untuk cari duit? Gak ada kerjaan yang enak untuk cari duit. Ini apa ini? Guru. Guru, enak jadi guru Bapak Ibu sekalian. Dulu kalau orang-orang desa ditanya, mau jadi apa? Guru. Tapi inilah nasibnya jadi guru. Tiap pagi harus apel, nyiapin materi, lalu ngajar pada anak-anaknya. Mending kalau anaknya pintar-pintar, kalau anaknya gandeng-gandeng, bandel-bandel, apa yang terjadi? Makanya guru itu paling banyak mati gara-gara stres. Paham gitu saya? Nah ini juga kita lihat, demi untuk cari yang namanya duit. Apapun dilakukan untuk cari yang namanya duit, khususnya di Jakarta. Lihat nih penyakit Jakarta Bapak Ibu sekalian. Apa penyakit Jakarta? Macet Bapak Ibu sekalian. Dan macetnya gak tanggung-tanggung. Terakhir di survei, orang Jakarta rata-rata di jalan selama 4 jam. Minimal 2 jam dari rumah ke kantor, lalu dari kantor ke rumah, lalu 2 jam lagi. Itu belum kayak kemarin. Hari Senin kemarin
Jakarta baru kena banjir, orang dari kantor ke rumah lebih daripada 9 jam. Coba bayangkan, itu setiap hari dulu sekalian. Jadi kalau orang sini ada antrian 5-6 mobil aja udah ngamuk kan ya. Di Jakarta itu biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap aja penduduk Jakarta tambah atau kurang? Tambah. Demi untuk cari yang namanya duit, apapun dilakukan, naik ke atas kereta api. Walaupun katanya setiap bulan ada 3 orang kesetrum mati, tapi tetap aja mereka enggak kapok-kapok untuk cari yang namanya duit, Bapak Ibu sekalian. Apapun dilakukan, pergi ke tempat-tempat yang begini, kerjanya naik tempat begini, kalau jatuh kira-kira gimana ini? Ya kalau nggak mati ya cacat semua hidup lah, kan gitu kan ya? Yang kerja begini biasanya orang desa atau orang kota? Orang desa pergi ke Jakarta. Kadang-kadang dia pulang kalau ada duit 6 bulan sekali. Kalau benar-benar nggak ada duit, dia pulang setahun sekali, namanya mudik. Kalau benar-benar nggak ada duit lagi, kadang-kadang 2 tahun nggak pulang-pulang, Bapak Ibu sekalian. Siapa itu? Ada pengamat dangdut kan? Nah, ini adalah yang kita lihat. Semua dilakukan untuk cari yang namanya duit, Bapak Ibu sekalian. Apapun dilakukan. Pertanyaan saya sederhana. Tadi sudah saya tunjukkan segala sesuatu berjibakunya orang untuk cari yang namanya duit. Dengar ya, mulai dari ini sampai dengan ini, segala macam dilakukan untuk cari yang namanya duit. Pertanyaan saya sederhana. Duit untuk apa? Untuk hidup. Hidup berapa lama? Nggak tahu. Kalau kata satu riwayat, umur Rasul tidak akan beda dengan umur umatnya. Kira-kira umur Rasul kita berapa? 63. Kalau gitu umur umatnya kira-kira berapa? 63. Kurang lebih 63 sampai 70 tahun. Ini rata-rata umur manusia zaman sekarang. Less or more. 63, 70 tahun. Kalau ada yang sudah lebih daripada 63, alhamdulillah berarti Anda sudah dapat bonus, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang masih kurang dari 63, siap-siaplah sebentar lagi. Ini adalah contoh bahwa kita lihat rata-rata umur manusia 63, 70 tahun. Pertanyaan saya sederhana. Setelah selesai dari dunia, urusannya sudah selesai atau belum? Kemana lagi? Sebelum akhirat kemana lagi? Kuburan. Berapa lama di dalam alam kubur? Sampai kiamat, betul, berapa lama sampai kiamat? Kata Imam Ghazali, nggak akan lebih daripada 7.000 tahun. Kira-kira lah begitu. Jadi kalau kita tengah-tengah, sekitar 3.500 tahun. Tergantung Bapak Ibu beruntung atau tidak. Kalau beruntung, hari ini mati, besok kiamat. Mati cuma semalam tuh. Tapi kalau nggak beruntung, hari ini mati, 3.000 tahun lagi baru kiamat. Berarti di situ nunggunya ribuan tahun. Tapi kita nggak tahu sampai kapan, yang jelas kira-kira seperti itulah. Setelah dari sini, urusannya sudah selesai atau belum? Kemana lagi? Akhirat, semua akhirat. Yaumil Mahsyar, sebuah tempat yang berwarna putih, tidak ada tonjolan dan tidak ada lekukan di bawahnya. Setiap manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan di sana dalam keadaan telanjang. Dan ketika kemudian Aisyah bertanya, ya Rasul, kalau kami telanjang, apakah kami gak saling melihat satu sama lain? Rasul katakan, jangankan kalian melihat satu sama lain. Setiap orang sudah sibuk dengan amalnya masing-masing, mereka takut beneran mereka akan dapat kitab dari tangan kanan atau dari tangan kiri, matahari ditingkatkan sejengkal di atas kepala mereka, dan kemudian saking takut dan panas, mereka berkeringat. Dan keringat itu sampai menggenangi telinga mereka sendiri. Jadi bernapasnya begini. Paham? Jadi bukan begini bernapasnya, tapi begini nih. Kenapa? Karena saking kemudian krodit dan saking kemudian nggak bisa bernapasnya karena air keringat kita kemudian menggenang sampai kemudian telinga, kata Rasulullah. Nah, ini adalah Yaumil Mahsyar. Berapa lama di Yaumil Mahsyar, Bapak-Ibu sekalian? 50.000 tahun. Pertanyaan saya, setelah urusannya dari sini, urusannya sudah selesai atau belum? Urusannya baru selesai. Ada yang dapat kitab dari tangan kanan, ada yang dapat kitab dari tangan kiri. Yang dari tangan kiri, masuklah dia ke neraka. Yang dari tangan kanan, masuklah dia ke surga. Berapa lama di situ? Khalidina fiha abadan. Berada di sana selama-lamanya. Oke, kalau gitu saya rekap. Inilah hidup manusia, Bapak Ibu sekalian. Dunia 70 tahun, kemudian lanjut ke alam kubur 7.000 tahun. Kemudian kita masuk ke Yaumil Mahsyar 50.000 tahun. Dan kemudian kita masuk ke surga neraka selama-lamanya. Semua ini dibuat dengan dalil yang sahih daripada Rasulullah. Nah kalau gitu kita lihat dulu sekalian, kita lagi ada di mana nih? Dunia. Berapa tahun? 70 tahun. Pertanyaan saya, apa yang sudah dibuat oleh manusia untuk buat 70 tahun ini jadi lebih indah? Apa sudah dibuat? Pergi pagi, pulang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, peres keringat, bohongin orang, nipu demi untuk cari yang namanya duit. Yang dibagi berapa lama?
70 tahun, senggol kiri, sikut kanan, tijak atas, sorry, tijak bawah, jilat atas, untuk cari yang namanya duit. Yang dipakai berapa lama? 70 tahun, segala macam. Ada mobil yang paling bagus, rumah 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 20 miliar, untuk dipakai berapa lama? 70 tahun. Benar, kita sangat menghabiskan duit untuk yang 70 tahun ini. Betul begitu, teman-teman sekalian? Sekarang pertanyaan saya, apa yang sudah Anda siapkan untuk alam kubur 7.000 tahun? Oke, saya tanya, bapak-bapak apa yang sudah disiapin? Sudah pesan kapling? Belum. Punya rumah di Los Angeles? Ada yang punya, ada yang enggak? Ngontrak satu, oke, ngontraknya berapa sekalian? Mahal. Itu untuk berapa lama kita pakai? 70 tahun. Kapling kita pakai berapa lama? Ribuan tahun, berarti harus dari sekarang kredit tuh kaplingnya, kan Ustaz ya? Kalau benar-benar mau persiapan. Ibu-ibu sekalian, sudah beli kain kafan, Ibu sekalian? Belum. Punya baju di rumah berapa setel? Banyak. Itu dipakai berapa lama? 70 tahun. Itu dipakai berapa lama kain kafan? Nah, mulai dari sekarang pulang minta suaminya beli kain kafan yang paling bagus. Kan ya, untuk persiapan ada di sana. Oh, Ustaz, kita kan jadi ngeri. Ini serius, Ibu sekalian. Ustaz saya, namanya Ustaz Fatih Karim, dia punya kain kafan. Dia istrinya satu, anaknya satu. Jadi dia beli kain kafan tiga. Satu seukuran dia, satu seukuran istrinya agak lebih gede, satu lagi ukurannya anaknya yang masih muda, masih kecil. Kenapa? Setiap hari dia buka lemari, dia lihat kain kafan. Kira-kira hari itu dia beribadah bagus atau enggak? Karena dia persiapan bahwa itu yang akan dia pakai. Gitu kan ya? Bukan kemudian baju batik, bukan kemudian rumah yang luas. Penting semua itu, tapi lebih penting adalah amal dia, bekal dia ketika di alam kubur. Oke, kalau gitu kita lihat. Di Indonesia, cowok-cowoknya menyiapkan untuk alam kubur. Dengan cara apa, Bapak-Ibu sekalian? Ketika Jumatan, nyumbang. Berapa nyumbangnya? Kalau di Indonesia, nyumbangnya berapa di keropak Jumat itu? 5.000, mending 5.000. Berapa paling banyak? Ada yang petugas keropak Jumat? Berapa yang paling banyak kita temukan? 1.000. Ya. Jadi 1.000 bisa masuk surga atau enggak, Bapak-Ibu sekalian? Bisa masuk WC, Bapak-Ibu sekalian. Sekarang aja masuk WC aja ke 2.000, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kita mau masuk surga pakai 1.000, Bapak-Ibu sekalian. Kan aneh rasanya. Orang masuk WC aja udah 2.000, Bapak-Ibu sekalian. Kadang-kadang manusia tuh suka aneh, Bapak-Ibu sekalian. Contoh, saya cerita sedikit. Boleh cerita, Bapak-Ibu sekalian? Oke. Saya punya teman, dia punya 3 anak di Jakarta. Dan gajinya 10 juta per bulan. Dan saya kasih tahu, 10 juta per bulan itu gaji yang pas-pasan tinggal di Jakarta dengan 3 anak. Nggak punya tabungan sama sekali. Betul? Ya kan ya? Nah, dia punya 3 anak dan anak keduanya diterima di sekolah bertaraf internasional, RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Kira-kira masuknya berapa itu, Bapak-Ibu sekalian? SMP. Berapa? 15 juta. Oh, itu sekolah negeri favorit. Ini RSBI, Bapak-Ibu sekalian. Berapa kira-kira? Berapa 100? Oh, itu fakultas kedokteran. Ini masih SMP nih, berapa kira-kira? 50 juta masuk RSBI dan dia orang biasa nggak punya tabungan sama sekali. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pinjam duit pada ibu bapaknya, jual kemudian mobilnya, dapatlah duit 85 juta rupiah. Untuk apa? Karena anak itu tidak hanya biayanya 50 juta, tapi seragamnya, laptopnya, les bahasa Inggrisnya, les pianonya, dan sebagainya. Total jenderal dia harus keluarkan 85 juta. Akhirnya dia bayar lunas 85 juta. Sampai saya heran, kemudian saya bilang, Pak, kok Bapak bela-belain banget sih Pak? Anaknya ini kemudian sekolah di RSBI, emangnya ada apa sih? Dia bilang begini, Lik, ini untuk masa depan. Di masa depan orang nggak pakai bahasa Jawa. Orang pakainya Inggris, tahu nggak? Ini Inggris nih, bahasa Inggris nih, bahasa masa depan ini. Oh gitu, berarti Bapak ini berpandangan tentang masa depan. Bagus. Suatu hari ketika di kompleks perumahannya, ada ustaz perumahannya kemudian bilang begini, Pak, kita ini Pak, punya masalah besar ini Pak. Anak kita ini, jangankan mereka paham Islam, baca Quran aja masih belang bentong. Kalau itu belang bentong. Masih agak bagus ini kan ya. Terus gimana kemudian mereka mau kuliah paham Islam? Kita harus benerin bacaan mereka. Dengan cara apa? Saya sudah siapin. Teman saya ada yang jago tajwid Al-Quran. Insya Allah dia mau mengajari kita dengan biaya yang tidak seberapa. Berapa biayanya? Setiap anak cukup 50 ribu aja per bulan. 50 ribu? Mahal banget! Padahal 50 ribu sekali kan. Sedangkan 85 juta dibayar. Oke, pertanyaan saya sederhana. Kita ngomong tentang masa depan ya. Boleh? Kita ngomong tentang masa depan. Kita ngomong tentang masa depan. Anak itu mati, bapak ibu mati. Kira-kira kalau anak kita mati dan kita mati, sama-sama ngadep Allah, kita ngajak ngomong Allah pakai bahasa Inggris. Allah nanya kita pakai bahasa Inggris. Enggak. Yang Allah tanya apa? Salat? Enggak. Ini kalau salat,
akan ditanya yang lain. Kalau nggak sholat, ambil jalan tol, mau masuk neraka. Kemudiannya, nah tapi kemudian kita nggak pernah tahu kita mau tentang masa depan, tapi kita nggak benar-benar tahu tentang masa depan. Kenapa? Kayaknya kita nggak pernah nyiapin anak kita untuk masa depan. Kita rasa kita nyiapin untuk masa depan, padahal enggak. Karena Allah nggak tanya slip gaji. Allah nggak tanya kemudian harta kekayaan. Allah nggak tanya lulusan. Allah nggak tanya bisa bahasa Inggris atau enggak. Yang ditanya apa tadi? Sholat atau enggak? Itu pertanyaan pertama. Kalau nggak sholat, ambil jalan tol masuk neraka. Nah, tapi pertanyaan dulu sekalian. Kalau kita lihat seperti ini, 70, 7.000, 50.000 yang selama-lamanya. Mau pilih yang mana? 70, 7.000, 50.000 yang selama-lamanya. Oke, 70, 7.000, 50.000 yang selama-lamanya. Semuanya bagus. Makanya doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita pengen dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Betul begitu? Bisa enggak bagus sekalian? Bisa, karena itulah Islam turun kepada kita. Islam tujuannya agar kita baik di dunia dan kita juga baik di akhirat. Gimana caranya? Perhatikan gambar ini. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Gambar apa ini? Perahu. Ada berapa orang di situ? Satu orang. Ada yang lain? Ada nggak orang lain selain dia? Nggak ada. Dia bawa sebuah perahu dan dia bawa sebuah, apa namanya, galah. Dengan galah itu, dia mau ke kiri bisa atau enggak? Bisa. Dia mau ke kanan bisa atau enggak? Bisa. Karena itu urusan dia. Boleh enggak saya minta pertanggungjawaban orang lain atas perbuatan dia? Enggak boleh. Karena dia sendiri di situ. Betul? Hidup kita sama kayak dia. Sendiri. Kita punya kendali masing-masing. Kita mau ke kiri? Boleh. Kita mau ke kanan? Boleh. Karena itu urusan kita, sehingga orang lain gak akan pernah bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Betul begitu? Oke, kalau gitu kita lihat dulu sekalian. Hidup kita adalah pilihan kita. Karena itulah kita yang sekarang adalah hasil pilihan kita yang kemarin. Betul? Contoh, kalau ada orang sekarang pintar baca Quran, tandanya dulu dia pernah belajar baca Quran. Kalau sekarang ada orang pintar naik sepeda, berarti dulu dia pernah belajar naik sepeda. Kalau ada orang kemudian sekarang berotot, berarti dulunya dia seorang binaragawan atau kuli, betul begitu? Tapi kan nggak mungkin dari lahir badannya sudah berotot kan ya? Nah, maka kita yang sekarang adalah hasil yang kemarin. Kalau sekarang nggak bisa baca Quran, berarti dulu nggak pernah belajar. Kalau sekarang nggak pernah bisa naik sepeda, berarti dulu nggak pernah naik sepeda. Hidup adalah pilihan. Maka kita yang sekarang adalah hasil pilihan di masa yang lalu. Bukan takdir daripada Allah, tapi hasil daripada pilihan di masa yang lalu. Oke, kalau gitu kita lihat. Jadi tadi kita lihat ya. Oke. Dulu saya SMP kelas 3, saya pernah dekat sama banyak orang di kelas. Tahu sendiri kan ya, kalau SMP kan orangnya kan hidupnya kan berkelompok-kelompok kan gitu ya, bergeng-geng kan ya. Ada geng preman, ada geng pelajar, ada geng tukang main game, ada geng yang sukanya cowok tapi dekatnya sama cewek terus. Yang saya sulit membedakan ini jenis kelaminnya apa sih sebenarnya kan gitu kan ya. Nah, ini kemudian ada geng-geng seperti itu. Saya ketua kelas. Karena saya ketua kelas, saya dekat dengan semua orang, termasuk geng preman. Sehingga preman nggak pernah ganggu saya. Kenapa preman nggak pernah ganggu saya? Karena preman dan saya simbiosis mutualisme, bagus sekalian. Kapan simbiosisnya? Ketika ujian. Dia datang ke rumah saya, minta bocoran. Jadi suatu hari ketika ujian, dia pagi-pagi datang ke rumah saya jam 5, dia bawa soal bocoran. Nih, kerjain nih, soal bocoran. Kamu dapat dari mana nih soalnya? Aku ngiat dipercetakan. Jadi dia dapat soal bocorannya. Setelah dia dapat soal bocoran, saya kerjain soal bocorannya, dan saya kasih dia. Saya juga dapatnya soal bocorannya. Nah, akhirnya dia bilang, Lik, kamu ini sungguh berhati emas. Kamu mau nolongin kami walaupun kami ini preman. Kamu ini benar-benar kemudian seorang yang baik, teman sejati di dunia. Tapi dia bilang begini, tapi saya nyelik kamu tuh punya kelemahan. Loh, apa kelemahan saya bilang? Kamu tuh punya kelemahan. Apa kelemahan saya? Kelemahanmu itu kamu terlalu rapi. Kamu itu harusnya masih muda. Manfaatkan masa mudamu. Jangan kelihatan kayak orang tua. Zaman dulu kan gitu kan ya. Anak SMA tuh bajunya harus dikeluarin. Terus kemudian di sininya harus gede, potong di sini biar gak kelihatan preman, cut bray, gitu kan ya. Nah, ini kemudian anak-anak zaman dulu, saya bilang, lalu seperti apa lagi? Dia bilang, kamu sayang, jangan kayak orang tua, terlalu rapi, harus gaul dikit, harus trendy dikit gitu loh. Lalu saya tanya, maksudnya trendy itu gimana? Dia bilang, kalau laki-laki harus pasang anting-anting sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu anting-antingnya, tandanya jantan, ibu sekalian. Kalau sebelah kanan, banci. Kalau dua-duanya,
cewek. Siapa yang buat konsensus begitu ini? Tapi begitulah kalau menurut orang-orang zaman dulu, tahun 90-an, cowok pakai anting di sebelah kiri itu jantan. Kalau sebelah kanan, banci. Kalau dua-duanya, cewek. Berarti cowok jantan harus pakai anting-anting sebelah kiri. Lalu seperti apa lagi? Dia bilang, cowok jantan harus ada ciri-cirinya. Nih, ciri-ciri cowok jantan, cowok gaul dulu sekalian. Tahun 90-an, ya. Tahun 90-an. Jadi kalau tahun 90-an, cowok jantan itu anak gaul harus rambutnya belah tengah. Nah, itu tahun 90-an. Jadi kalau sekarang ada yang belah tengah, itu sisa-sisa tahun 90-an. Oh, enggak ada lagi kan ya? Karena itu tahun 90-an. Tapi kalau sekarang beda lagi ya, sekalian. Kalau sekarang anak gaul kira-kira kayak begini. Nah, alay, ya, sekalian namanya. Rambutnya disesuaikan dengan Justin Bieber. Walaupun wajahnya kayak tempe, tapi enggak apa-apa. Yang penting rambutnya mirip dulu. Namanya panjang, susah dibaca. Kalau SMS besar kecil, besar kecil, besar kecil, bikin mata sakit aja ini ya. Terus kalau foto di Facebook sukanya yang aneh-aneh. Inilah main foto dari atas lah, dikiut-kiutin bang, menurut saya. Akhirnya kayak gitu, narsisisme sekalian. Nah, inilah udah anak zaman sekarang. Tapi ya, kita balik lagi, ini anak zaman dulu, inilah namanya anak gaul. Gaul dikatakan kalau rambutnya belah tengah dan kemudian disemir. Setelah mulia rambutnya disemir, kemana-mana bawa rokok. Berarti cowboy, bagus sekalian. Keren, kan ya, macho, kan ya. Nah, walaupun satu rokok, joinan bersepuluh, yang penting keren, macho, bagus sekalian. Kemana-mana bawa gelang, semakin banyak gelangnya, semakin bagus. Tandanya dia kepala sukunya, bagus sekalian. Dan kalau kemudian dia pergi kemana-mana, pakainya baju kaos. Dan gambarnya yang seram-seram, betul begitu? Ya, ya. Apa mungkin gambarnya? Ganja, narkoba, tengkorak, kuburan, gitu-gitu. Pokoknya gambarnya seram-seram. Nggak hanya gambarnya yang seram-seram, tulisannya lebih seram lagi. Biasanya tulisannya apa? Dasarnya biasanya warna apa bajunya? Hitam. Terus tulisannya warna apa? Merah, hijau, terang. Tulisannya apa biasanya? Neraka jahanam. Nah, kerak neraka, gitu-gitu. Go to hell, gitu-gitu ya. Saya kemarin pernah pergi ke Sleepy di daerah Jakarta. Serius, demi Allah, saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri, ada seorang laki-laki pakai baju tulisannya apa? First in hell. Maksudnya, pertama kali masuk neraka, langsung saya temui, saya salamin, semoga saya doakan, semoga doamu segera terkabul. Oh, kenapa? Bayangin aja, nggak ada otak. First in hell tuh bayangin. Pertama kali masuk neraka, yang gila. Tapi ini yang terjadi, anak gaul. Dan yang lebih parah lagi, biasanya tangan kirinya kalau dibuka, itu ada tatonya. Gambar apa tatunya biasanya? Tengkorak, betul. Tengkorak itu kemudian matanya bolong, dilewatin sama ular. Kemudian ularnya menggigit mawar merah. Ada duri-durinya. Di bawahnya ada tulisan, I love mama. Enggak. Nah, udah saya bilang, kalau ini adalah anak gaul, saya lebih baik nggak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena kalau ini anak gaul, saya nggak mau ikut-ikutan. Lalu dia bilang, kenapa nggak mau ikut-ikutan? Saya bilang, tahu nggak? Kita tuh nggak selama-lamanya jadi anak SMP. Kita tuh nggak selama-lamanya jadi anak SMP. Suatu saat nanti kita akan lulus masuk SMA. Setelah kita masuk SMA, kita akan kuliah. Setelah kita akan kuliah, kita akan punya istri. Setelah kita punya istri, kita akan punya anak. Saya mau ketika saya punya anak, anaknya bangga pada bapaknya. Dan nggak mungkin anaknya bangga pada bapaknya kalau bapaknya urakan kayak begini. Paham nggak ya maksud saya sekalian? Kita nggak selama-lamanya jadi orang muda. Nggak selama-lamanya nagih duit sama orang tua. Satu saat kita harus berubah cepat atau lambat. Dia bilang, terserah lo delik, dasar kalik banci. Oke, nggak ada masalah. Saya dikatain banci, nggak ada masalah. Gara-gara saya nggak mau kayak begini ya, minuan ya. Oke, nggak ada masalah. 13 tahun berlalu, saya lulus masuk SMA. Kuliah, kemudian ke Jakarta. 13 tahun berlalu, dari Jakarta saya pergi ke Palembang, kota asal saya, hometown saya. Setelah sampai di Palembang, saya check-in di sebuah hotel. Lagi mau ngisi seminar marketing, jadi tanya. Ketika saya lagi check-in hotel, tiba-tiba ada yang manggil saya dari belakang. Selik ya? Gila, kaget saya. Kenapa? Teman saya, bapak sekalian. 13 tahun saya nggak pernah ketemu. Ketemu lagi, bapak sekalian. Teman yang dulu. Tapi saya tangling lihat dia. Kenapa? Penampilan dia berubah 100%. Kenapa? Rambutnya sudah sisir ke belakang. Pakai minyak rambut. Mengkilat. Kayak God of Gamble. Pakai bajunya kemudian kemeja. Rapi banget. Celananya sepan, kemudian pakai sepatu pantopel. Semengkilat rambutnya. Dan kemana-mana dia sekarang bawa map. Ternyata dia sekarang seorang agen asuransi, bapak-ibu sekalian. Nah, setelah kemudian kita ngobrol-ngobrol, kemudian kita nostalgia masa lalu, si kita baru dapat perbedaan yang di antara kita, setelah 13 tahun berselang. Apa bedanya? Satu, saya sudah nikah, dia belum nikah. Dua, saya sudah punya anak, dia belum punya anak. Ya, karena dia belum nikah. Yang ketiga, waktu itu yang paling penting, penghasilan saya lebih tinggi beberapa kali lipat daripada penghasilan dia. Bukan karena penghasilan saya yang besar, tapi penghasilan dia yang terlalu sedikit. Paham, bapak-ibu sekalian? Kenapa bisa begitu? Nasibnya jelek, nasib saya bagus. Bukan, kenapa bisa begitu?
takdir dia jelek, takdir dia bagus. Bukan, kenapa bisa begitu? Life is choice. Hidup adalah pilihan. Dia dapat hasil pilihan dia 13 tahun ke belakang, saya dapat hasil pilihan saya 13 tahun ke belakang. Apa yang dia lakukan kemarin menjadikan dia yang sekarang. Apa yang saya lakukan kemarin menjadikan saya yang sekarang. Paham, Bapak-Ibu sekalian? Hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang adalah hasil kejadian-kejadian di masa yang lalu. Maka kita bisa tahu apa masa lalu seseorang dari kelihatannya dia yang sekarang. Saya belum kenal Bapak-Ibu sekalian. Bahkan saya nggak hafal setiap nama Bapak-Ibu sekalian. Tapi saya nggak usah tanya nama, saya nggak usah tahu kemudian latar belakang, saya sudah bisa nebak cara kemudian, saya sudah bisa nebak latar belakang Bapak-Ibu sekalian dari cara berpakaian, dari cara ngomong, itu menandakan latar belakang kita. Betul begitu? Nggak percaya? Nih, coba lihat nih. Nih, coba lihat nih. Siapa dia? Kira-kira masa lalu dia apa nih? Kalau ngelihat dari dia yang sekarang. Mungkin nggak dia seorang mahasiswa berprestasi? Nggak mungkin. Mungkin nggak seorang ustaz? Nggak mungkin. Nah, kenapa nggak mungkin? Nih, lihat nih. Lututnya kebuka. Berarti dia bukan ustaz. Karena kalau dia ustaz, dia tahu itu aurat. Maka dia nggak mungkin buka aurat. Yang kedua, nggak mungkin dia mahasiswa berprestasi. Karena kalau dia berprestasi, tidak akan jadi tukang beca. Berarti yang paling mungkin dia dulu siapa? Dulunya bapak ibunya nyuruh dia sekolah, kadangnya bolos, berantem. Dulu bapak ibunya nyuruh dia ngaji, dia nggak mau, makanya jadinya tukang beca. Kalau gitu, kita yang sekarang, hasil pilihan kita yang kemarin. Coba lihat lagi, kita bisa tahu masa lalunya. Siapa dia? Belum kenal? Belum, kenalan dulu. Namanya Mas Rosid. Mas Rosid ini kakak kelasnya di IPB. Dia lahirnya di kota Rembang. Tahu Rembang? Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam keluarga yang sangat miskin. SD, SMP, SMA, dia harus jualan itik, harus jualan bebek, harus jualan burung merpati untuk menghidupi sekolahnya. Lulus kemudian dari SMA, kemudian dia dapat undangan ke IPB. Institut Pertanian Bogor. Dia bilang sama ibunya, "Bu, IPB, Bu." Ibunya bilang, "Sip. Duit dari mana? Bapakmu itu buruh, ibumu tuh gak punya duit. Duit dari mana sekolahin kamu? Kamu nih kayak orang kaya aja. Udah jangan main-main lah. Pokoknya saya harus kuliah, Bu, supaya ilmu saya bertambah luas, pikiran saya bertambah luas. Udah deh, Sid, duit dari mana?" Debat sama ibunya. Akhirnya setelah debat lama, ibunya ngalah. Jual emas, kemudian pinjam duit ke tetangga, sekolahkan Mas Rosid ke IPB. Nih, wajahnya ketika baru masuk IPB, masih culun, Bapak-Ibu sekalian. Setelah dia masuk IPB, maka dia melakukan pilihan-pilihan yang berbeda seperti orang lain. Maka apa kemudian bisa kita lihat? Subuh-subuh, pada subuh yang lain pada tidur, dia nggak tidur, keliling kompleks perumahan dosen. Kerjaannya jualan koran, Bapak-Ibu sekalian, di kompleks perumahan dosen. Siang-siang, yang lain kuliah, dia pun kuliah, tapi dia bawa roti, jualan roti sambil kuliah. Sore-sore, yang lain pacaran, nongkrong, dia jualan es buah, Bapak-Ibu sekalian. Sampai temannya bilang, "Sit, 600 meter pergi dari Rembang, 600 kilometer dari Rembang, pergi ke Bogor kerjaan mau jualan es buah, emangnya di Rembang gak ada es buah?" Gak apa-apa, yang penting halal, pokoknya dia lakukan. Malam-malam, yang lain pada tidur, dia nyantri, Bapak-Ibu sekalian. Capek gak kira-kira? Capek, tapi itulah pilihan dia. Apa yang terjadi kemudian? Pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari Mas Rosid dapat duit Rp50.000. Tidak dipakai untuk foya-foya. Tidak dipakai untuk kemudian makan makanan minum-minum. Dia datangi ustaz-ustaznya. Kemudian dia bilang, "Tat, buatin saya tulisan tentang ekonomi Islam dong. Tat, buatin saya tulisan tentang ini dong. Tat, buatin saya tentang ini dong." Dikumpulin tulisan ustaz-ustaznya gratis tuh. Dia cetak, kemudian jadi buku kecil, dijual dengan harga Rp1.000. Modalnya Rp500. Berarti satu buku dia untung berapa? 500. Mulai dari saat itu, setiap pengajian di Bogor, Mas Rosid tebar kemudian tikar di depan, jualan buku-bukunya yang seharga Rp1.000. Tahun 98, Mas Rosid mulai jualan buku di tikar di emperan-emperan masjid. Sekarang tahun 2013 sudah berbeda. Karena kenapa? 2008 saya ketemu dia lagi, 10 tahun kemudian, dia sekarang sudah jadi kemudian pemimpin, pembicara di komunitas pengusaha Rindu Syariah. Yang ternyata, yang kemudian dia ngomong ini semuanya pengusaha semua. Karena dia sekarang bukan jadi penjual di tikar-tikar lagi. Sekarang dia sudah punya penerbitan, dia sudah punya usaha-usaha lain, dan omsetnya setahun 5 miliar. Lumayan, Bapak-Ibu sekalian? Lumayan. Mas Rosid, Bapak-Ibu sekalian. Pertanyaan saya sederhana. Kalau dulu Mas Rosid kerjaannya nongkrong sama pacaran, jadi nggak kayak begini? Nggak jadi, Bapak-Ibu sekalian. Berarti hidup adalah pilihan. Yang sekarang adalah hasil yang kemarin.
Kalau yang sekarang adalah hasilnya kemarin, berarti yang besok adalah hasil daripada yang sekarang. Oke, kalau gitu kita lihat dulu sekalian. Tahu Mama Loren? Tahu? Coba Mama Loren? Pramal. Tahu kemarin Mama Loren sudah mati? Ya, berarti Indonesia kehilangan satu pramal, Bapak-Ibu sekalian. Berarti Indonesia mencari satu pramal baru. Ada yang mau daftar? Ada yang mau daftar? Oke, betul, Bapak-Ibu sekalian. Meramal nggak boleh di dalam Islam. Kecuali ramalan cuaca, boleh. Tapi ramalan yang lain nggak boleh, Bapak-Ibu sekalian. Nah, tapi ada ramalan yang boleh lagi. Apa ramalannya? Ramalan metode life is choice. Hidup adalah pilihan. Gimana metodenya? Begini, Bapak-Ibu sekalian. Kita yang sekarang adalah hasil yang kemarin. Berarti kita besok adalah hasil daripada yang sekarang. Berarti kita bisa tahu masa depan orang dari apa yang dia lakukan sekarang. Tak percaya? Lihat nih. Kalau sekarang orangnya begini, kira-kira besoknya jadi apa ini, Ustaz lihat? Jadi apa ini kira-kira besoknya nih? Hah? Oke, selain tukang beca apa lagi? Tukang parkir, preman, bukan ya? Mungkin gak jadi pengusaha? Mungkin pengusaha narkoba, Ustaz lihat. Nah, kalau gitu kita lihat. Kalau ini yang dipilihnya ketika muda, dan garis bawah ya, kalau dia tidak berubah, ya garis bawah ya, kalau dia tidak berubah, maka masa depan dia tidak ada yang lain. Kecuali apa? Sebelah kiri LPG Pinang, sebelah kanan Nusa Kambangan. Kalau dia tidak berubah. Tapi kalau dia berubah, apapun bisa terjadi. Ingat almarhum Uji kemarin? Dulunya apa? Dulunya orang jahat, narkoba, kemudian ya segala macam lah. Tapi dia berubah, maka dia bisa jadi apa saja. Tapi kalau dia tidak berubah, jalan ke depan dia sudah jelas. Contoh, minggu depan saya mau ke Seattle. Berarti hari ini saya beli tiket ke Seattle atau beli tiket ke New York? Kalau hari ini saya beli tiket ke New York, minggu depan nyampe nggak saya ke Seattle? Nggak usah tunggu minggu depan. Hari ini saya sudah bisa tahu besok ada di mana. Kemudian ya, sama kayak kita kan hidupnya ya. Kita sudah bisa tahu ada di mana ke depan dari ngelihat kita yang sekarang. Oke, kalau gitu kita lihat. Kalau sekarangnya begini, kira-kira ke depan jadi apa nih, Julian? Jadi apa nih? Oke, belum tahu ya, saya kasih tahu. Yang tengah hamil di luar nikah. Lu kok bisa hamil? Kerjaannya pacaran wae, Bapak-Ibu sekalian, sama yang ini. Lu emang pacaran bisa hamil? Ya bisa lah. Emang pacarannya kerjaannya kerokan? Enggak kan ya? Nah, maka kemudian hamil di luar nikah. Setelah hamil di luar nikah, saya lupa kasih tahu. Dari mana usah tahu pacar bisa hamil? Saya nulis buku yang keempat, judulnya Udah Putusin Aja. Tahu kenapa? Karena memang setiap pacaran tidak berujung pada zina. Tapi setiap zina diawali dengan pacaran. Betul? Di Indonesia, 62,7% anak SMP tidak perawan. Itu gara-gara apa? Pacaran. Ustaz, pacar sih nggak ngapa-ngapain, Ustaz. Ya kalau pacarnya nggak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran? Teman-teman, Ustaz, pacarnya cuma pegangan tangan saja. Nggak mungkin cowok cuma cukup pegangan tangan. Kalau cowok cuma cukup pegangan tangan, berarti dia bukan cowok normal. Paham, kira-kira saya? Karena cowok normal itu pasti pengen lebih daripada pegangan tangan. Teman-teman ya, makanya Allah suruh nikah. Teman-teman ya, nah, oke, kalau itu saya lanjutin lagi. Nah, ini kemudian hamil luar nikah. Pacarnya kemudian menghamili, diketahui bapaknya. Bapaknya ngamuk. Akhirnya bapaknya gebukin pacarnya sampai mati. Kalau pacarnya mati, dia bunuh diri. Romeo and Juliet, teman-teman sekalian. Nah, kalau ini banci sekaligus narkobaan. Matinya overdosis. Kalau ini tukang berantem. Ditusuk orang dari belakang. Kalau ini, penampakan, teman-teman sekalian. Kalau gitu kita lihat. Hidup adalah pilihan. Apapun yang kita buat pada hari ini, itu memberikan efek siapa kita ke depan. Betul? Pertanyaan saya sederhana. Besok kalau sudah mati, mau pilih mana? Surga atau neraka? Yang jelas, surga atau neraka? Yakin? Surga atau neraka ditentukan nanti atau sekarang? Beli tiketnya nanti atau sekarang? Kalau ada orang mau masuk surga, pasti nggak mau sholat? Nggak nyambung, teman-teman sekalian. Maka kita lihat, kalau benar-benar kita pengen masuk surga, sudahkah kita melakukan amalan-amalan orang masuk surga? Contoh sederhananya aja. Oke, gini aja, contoh sederhananya. Coba baca Quran. Coba lihat tuh, orang-orang surga tuh makanannya apa? Minumannya apa, aktivitasnya apa, itulah yang sekarang dilakukan. Nah, makanya kemudian saya minta dibawain air jahe, karena orang-orang di surga itu makanannya air jahe. Nah, ya itu salah satu yang memang begitu, air jahe makanannya. Jadi, ini kemudian bisa kita lihat, hidup adalah pilihan. Apa yang terjadi besok adalah perbuatan kita yang sekarang. Bisa dipahami oleh sekalian, hidup adalah pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup adalah pilihan. Dan cuma satu pilihan yang bisa dibuat dalam satu waktu. Berapa pilihan? Satu. Oke, kalau gitu kita lihat. Contoh nih. Kalau kita mau pergi ke Amerika, berarti kita nggak bisa pergi ke Australia. Karena saya sudah terima sebulan di Amerika, berarti saya nggak bisa bersama-sama keluarga. Normal kan ya? Cuma ada satu pilihan yang bisa dibuat di satu waktu. Kalau kita masuk surga, berarti kita nggak mungkin masuk neraka. Kalau kita masuk neraka, nggak bisa masuk
surga. Jadi muslim nggak mungkin berarti jadi orang yang non muslim di saat yang sama. Jadi non muslim berarti tidak mungkin jadi muslim di saat yang sama. Cuma ada satu pilihan dalam satu waktu. Nggak percaya? Kita tes bagus sekalian. Yang punya tangan kanan angkat tangan kanannya masing-masing. Ini tes ini. Angkat tangan kanannya masing-masing. Arahkan ke wajah saya. Arahkan ke wajah saya. Tangannya arahkan ke wajah saya. Oke? Anggap wajah saya adalah sebuah target. Wajah saya apa tadi? Target. Tangan Bapak Ibu sekalian adalah sebuah penghalang. Tangan Bapak Ibu sekalian adalah sebuah apa tadi? Penghalang. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Dengarkan sugesti saya. Oh enggak. Itu ya. Arahkan ke wajah saya. Anggap wajah saya tadi adalah sebuah apa tadi? Oke, target. Tangannya tadi apa tadi? Penghalang. Sekarang tolong untuk perhatikan penghalangnya. Targetnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan ya? Sekarang tolong untuk pilih melihat targetnya. Halangannya kelihatan nggak? Oke, ada yang bisa lihat dua-duanya jelas? Halangan sama targetnya sama-sama jelas? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Selamat, berarti Anda sudah menderita kejulingan, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Hidup adalah pilihan. Fokus pada tujuan, halangannya kabur. Fokus pada halangan, tujuannya kabur. Makanya jangan sering ngeluh. Ngeluh itu apa? Fokus pada hambatan. Dan tujuannya pasti nggak nyampe tuh. Mau pergi pengajian, fokusnya hambatan. Nggak punya mobil lah, gitu kan ya. Nggak punya waktu lah, ya nggak pergi pengajian lah. Gini ya. Jangan fokus pada halangan. Orang yang fokus pada halangan nggak mungkin berhasil dalam hidupnya. Maka tidak pernah ada orang yang hidup di dunia yang suka ngeluh dia sukses. Benar nggak? Coba tunjukin sama saya. Ada nggak orang yang suka ngeluh dia sukses? Ada nggak? Dalam hidup nggak akan pernah. Hidup adalah pilihan. Cuma satu pilihan yang bisa dibuat dalam satu waktu. Nggak percaya? Nih, coba nih, lihat nih. Tiangnya ada berapa? Yang benar. Oke, tiangnya ada berapa? Agak keras dikit. Tiangnya ada berapa? Yang benar. Tadi katanya dua. Coba lihat yang benar. Tiangnya ada berapa? Dua atau tiga? Tiga atau dua? Yang benar. Dua atau tiga? Tiga atau dua? Yang benar nih, kok nggak kompak begini? Oke, tiangnya ada berapa, Bapak Ibu sekalian? Dua atau tiga? Life is choice. Hidup itu pilihan. Mau lihat ke atas atau mau lihat ke bawah? Kalau mau lihat ke bawah dapatnya? Lihat ke atas dapatnya? Dua. Oke, kalau Anda lihat ke bawah dapatnya tiga. Anda lihat ke atas dapatnya dua. Kalau Anda mau dapat tiga, lihatlah ke bawah. Jangan lirik-lirik yang atas. Kalau mau Anda dapat dua, lihat ke atas. Jangan lirik-lirik yang bawah. Paham? Sama, dunia ini penuh dengan pilihan. Baik, buruk, hitam, putih, jelek, bagus, dan sebagainya. Dan itu nggak bisa dipilih dua-duanya. Kadang-kadang kita terpukuh. Terus sekalian. Terpukuh. Nggak jelas, terus sekalian. Baik enggak, jahat juga enggak. Dunia. Maunya tengah-tengah. Awas aku apa? Dia juga maksiat juga jalan. Sholat juga jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Dunia. Nah ini yang bisa kita lihat. Jadi orang itu jangan enggak jelas. Kalau mau atas, atas. Bawah-bawah. Kalau mau dapat dua, lihat ke atas. Mau dapat tiga, lihat ke bawah. Lihat tengah-tengah. Jadinya apa? Pusing loh sekalian. Makanya orang yang setengah-setengah itu pasti pusing. Betul begitu? Karena yang setengah-setengah itu enggak enak. Contoh, setengah duduk enak enggak? Setengah makan enak enggak? Setengah mati? Lama kan jangan setengah-setengah. Kalau mau baik, baik sekalian. Kalau mau jahat, jangan sekalian. Ya, paham ya maksudnya ya? Kalau mau baik, baik sekalian. Kalau mau jahat, jangan sekalian. Kenapa? Karena hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan dan cuma satu pilihan yang bisa dibuat dalam satu waktu. Contoh misalnya, kalau kemudian kita lihat, kalau ada orang baik, dia kemudian disukai orang baik. Tapi tidak disukai sama orang jahat. Tapi kalau dia jadi orang jahat, siapa yang gak suka? Orang baik gak suka, gitu kan ya? Tapi orang jahat suka. Kalau tengah-tengah? Orang baik nggak suka, orang jahat nggak suka, ini ya. Dia bukan maling, bukan polisi. Sama polisi dicurigai, sama maling dianggap bukan teman, ini kan ya. Sama-sama nggak suka. Itu yang kedua. Hidup adalah pilihan. Ada berapa pilihan yang bisa dibuat? Satu. Jangan banyak-banyak. Satu aja ya, sekalian. Yang ketiga ya, sekalian. Hidup adalah pilihan. Dan setiap pilihan punya risiko. Setiap pilihan punya apa? Risiko. Contoh, dagang risikonya apa? Kalau nggak dagang risikonya apa? Nggak punya duit. Kalau tinggal di gunung risikonya apa? Gunung meletus. Kalau tinggal di laut? Tsunami. Kalau tinggal di tengah-tengah? Tsunami kena, gunung meletus kena. Itu kemudian resikonya. Kalau naik mobil, resikonya apa? Kalau naik pesawat? Kalau naik kapal? Naik motor? Nggak naik apa-apa?
ditabrak. Setiap pilihan punya resiko. Anda nggak mau naik apa-apa aja bisa ditabrak, punya resiko. Setiap pilihan pasti punya resiko. Contoh lagi misalnya, kalau orang baik diomongin orang nggak? Kalau orang jahat diomongin orang nggak? Sama-sama diomongin ya. Orang baik mati nggak? Orang jahat mati nggak? Setiap pilihan pasti punya resiko. Nggak percaya? Nih, coba kita lihat nih. Setiap pilihan pasti punya resiko. Ada orang main bola. Resikonya apa main bola? Kalau ada tendangan bebas, harus pasang bar betis. Ini ada mau main bola, tapi takut pasang bar betis. Dia mundur dari belakang. Misalnya. Dia pikir dia nggak kena apa tuh jadi. Paham ya sekalian? Paham nggak maksudnya? Bukan lucunya yang kita ambil, tapi yang kita pahami adalah hidup pasti punya resiko. Kita jadi muslim, kita jadi nggak muslim, punya resiko nggak? Punya. Kita jadi muslim, zaman sekarang di Amerika, resikonya kita disuruh teroris, kan bukan ya? Itu resiko. Kenapa? Karena orang belum paham dengan Islam, kan ya? Tapi nggak jadi muslim, resiko nggak? Resiko juga. Dulu saya pernah mikir begini, ketika 18 tahun saya masuk Islam. Bayangin nggak, lulus kalian? 18 tahun nggak pernah sholat subuh. Ya kan ya? Ketika masuk Islam, suruh sholat subuh. Apa yang saya rasain? Ngantuk. 18 tahun gak pernah bangun pagi loh, kalian. Suruh bangun pagi, ngantuk. Saya masuk Islam bulan Syaban. 2 minggu kemudian sudah bulan puasa. Saya berpuasa, lapar. Ngantuk, lapar, yang enak-enak dilarang. Lama-lama saya mikir, ternyata susah juga masuk Islam ya. Aturannya banyak. Tapi lama-lama saya mikir lagi, benar juga. Masuk Islam, resikonya banyak aturan. Tapi kalau nggak masuk Islam, apa nggak punya risiko? Apa risikonya? Kalau mati nanti masuk neraka kan itu ya? Setiap pilihan pasti punya risiko, apapun pilihan itu. Orang sholat ada nggak yang miskin? Ada. Orang yang nggak sholat ada nggak yang miskin? Mending sholat miskin atau nggak sholat miskin? Mending sholat kaya, apa namanya sekali? Setiap pilihan pasti punya risiko. Orang baik mati, orang jahat mati. Mending mati baik atau mati jahat? Orang taat susah nggak? Maksiat susah nggak? Oh, bisa jadi masyarakat lebih susah untuk sekalian. Nih saya kasih tahu, masuk masjid tadi bayar nggak di sini? Nggak bayar kan ya? Masuk diskotik bayar nggak? Nggak pernah ya? Kadang-kadang masyarakat itu lebih susah daripada berbuat taat, betul yuk? Nah, tapi kan sama-sama susah ya nih. Orang beli TV susah nggak? Ngumpulin duit susah. Maling TV susah nggak? Susah, pakai perencanaan. Ketemu hansip digebukin kan itu ya? Tetap susah, mau baik susah, mau jahat susah, mau maksiat susah, mau taat susah, mending taat susah atau maksiat susah? Lah sama-sama susahnya, mendingan taat sekalian kan itu ya? Hidup adalah pilihan, tidak ada yang tidak punya resiko. Masuk surga susah, masuk neraka susah, mending masuk surga atau masuk neraka? Hidup adalah pilihan. Nyumbang masjid diomongin orang nggak? Nyumbang masjid diomongin orang nggak? Diomongin. Dasar, nyumbang $1,000 aja, ngomongnya sampai kemana-mana, harus diumumin 10 Jumatan, ria banget sih. Diomongin ya, kalau nggak nyumbang diomongin nggak? Mobil ganti tiap tahun, rumah besar. Pelit banget sih, ini terjadi. Kita mau nyumbang, kita nggak mau nyumbang, tetap aja diomongin. Mending nyumbang atau nggak nyumbang? Nyumbang aja sekalian. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan pasti punya resiko. Makanya pastiin kita resiko yang bagus, bukan resiko yang jelek. Kemudian ya, Rasul kita aja, jangankan manusia diomongin orang, jangankan manusia dituduh-tuduh. Rasul kita aja, yang lisannya ini mulia, yang nggak keluar kecuali yang baik, yang tangannya nggak berbuat kecuali yang baik. Kira-kira susah nggak ketika Rasul dakwah? Susah, lemparin batu, lemparin kotoran ternak, kan itu ya, dilemparin kemudian segala macam, enakan di sini, nah apa dakwah dibawa ke Universal Studio, kan ya, pulang dikasih makan, kan ya, tapi Rasul dakwah nggak begitu, Rasul dakwah kan dulu susah kan ya, jangankan kita Rasul aja dakwah aja susah loh sekalian, pertanyaan saya sederhana loh sekalian, kalau Rasul dakwahnya susah, zaman sekarang kira-kira mungkin nggak kita mendapatkan siksa orang daripada dakwah kita? Mungkin banget, jangankan dakwah, orang main caturnya bisa mati. Kemarin dengar orang main catur mati? Kemarin, di Indonesia. Kenapa? Main caturnya di tengah jalan tol, makanya mati ya sekalian. Hidup adalah pilihan. Dan setiap pilihan pasti punya resiko. Itu yang ketiga. Yang terakhir, lulus kalian, cuma ada dua pilihan dalam hidup manusia. Mau jadi yang mana? Mau jadi yang biasa atau mau jadi yang istimewa? Biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Oke, kalau beli martabak biasa atau beli martabak istimewa? Kalau biasa, biasanya orang kiri, biasanya. Beli martabak, beli yang biasa atau istimewa? Mau jadi manusia biasa atau istimewa?
Yakin? Teliti sebelum memilih. Saya kasih tahu dulu bedanya. Ini bedanya biasa sama istimewa. Ini beda pertama. Orang biasa, kalau dompetnya dibuka, isinya koin. Kalau orang istimewa, dompetnya dibuka, isinya banyak. Perasa sederhana. Ibu-ibu punya anak perempuan, angkat tangan. Punya anak perempuan, angkat tangan. Yang punya anak perempuan, nanti nikahkan anak perempuan mau sama cowok yang biasa, cowok istimewa. Bagus. Itu bukan matre, itu realistis sekalian. Karena kan cinta nggak mungkin makan batu. Kalau kita lihat, ini beda yang pertama, biasa sama istimewa. Beda yang kedua, lu sekalian. Orang yang biasa dapatnya dikit, orang yang istimewa dapatnya banyak. Betul begitu? Coba kita lihat contohnya. Sama-sama kerja di satu perusahaan. Satunya digaji 500 ribu per bulan. Satunya digaji 50 juta per bulan. Ada nggak? Ada kan ya? Itulah bedanya biasa sama istimewa. Contoh lagi. Sama-sama satu alma mater. Satunya IPK-nya 4,0. Satunya 1, alhamdulillah. Ada? Ada. Itulah beda antara biasa dan istimewa. Kalau gitu kita lihat. Mobil yang mana? Biasa atau istimewa? Yakin? Ada ujian. Perhatiin baik-baik. Ini ujian penting. Karena kalau salah, mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Contoh, sorry. Apa? Perhatiin baik-baik. Ujiannya pilihan berganda. Soal nomor 1. Jawab yang baik. Lebih banyak orang biasa atau lebih banyak orang istimewa? Yakin? Benar? Betul. Less is better. Lebih dikit itu lebih baik. Kenapa? Lihat nih main bola. Berapa orang main bola? 11 kali 2 berapa? 22 orang main bola. Main bola. Main bola. Mereka berlari ke sana kemari dengan riang gembira penuh dengan jenaka. Mereka menendang bola ke sana kemari walaupun mereka tidak menang, walaupun mereka kalah, walaupun mereka tidak mainnya bagus, tapi setelah main mereka dibayar atau bayar? Dibayar atau bayar? Oke, ratusan ribu orang nonton. Dan di Indonesia bukan hanya nonton, keinjek-injek orang, kelempar botol, tangkap satpam, tangkap polisi kan itu ya, dan bayar apa dibayar? Bayar lulus kalian. Kalau gitu lulus kalian, yang dikit itu biasa atau istimewa? Istimewa. Yang banyak biasa atau istimewa? Biasa. Pertanyaan kedua, soal nomor 2. Masih pilihan berganda. Lebih banyak orang cakep atau lebih banyak orang jelek? Tuh, gak boleh begitu, Ibu. Allah tuh menciptakan manusia itu sama dan sempurna, betul? Makanya kata orang, cakep itu relatif, tapi jelek itu absolut. Paham ya? Oke, lebih banyak orang cakep atau orang jelek? Lebih banyak orang atau jelek? Kita nggak tahu, tapi yang jelas, yang cakep itu pasti lebih istimewa, dan istimewa itu lebih dikit daripada yang biasa, sekalian. Oke, ibu-ibu sekalian, terutama ibu-ibu sekalian, pilih mana? Biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Yakin? Awas ya, buka lagi ya. Hidup adalah pilihan. Kenalkan, ini adalah putri saya 4 tahun. Sekarang 5 tahun. Ini putri saya nih, 5 tahun. Insya Allah dari 6 bulan sudah milih jadi istimewa. Insya Allah. Nah, ini yang menjadi antara istimewa dan biasa. Pertanyaan saya sekarang, mau jadi biasa atau istimewa? Oke, hidup adalah pilihan. Dan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, walaupun zaran oleh jahannama, kafino minal jini wal insi, lalu kulub oleh kulun nabiha, walaupun ayunin lagi sunu nabiha, walaupun azanun layasma'u nabiha, ula'ika kal'an ambalhum adol. Coba perhatiin baik-baik. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, telah masuk ke dalam neraka jahannam. Banyak daripada golongan jin dan manusia. Berarti yang masuk neraka itu orang biasa atau orang istimewa? Biasa atau istimewa? Mau jadi yang mana? Biasa atau istimewa? Takbir. Takbir itu anaknya ke atas. Takbir. Nah gitu baru benar ya Daniel. Kayak teroris susah. Enggak, itu kan ajaran kita ya Daniel. Nah kalau kita lihat, inilah yang bisa kita lihat. Manusia istimewa kalau dia sedikit. Dan orang yang sedikit tidak hanya istimewa di dunia, tapi mereka istimewa di akhirat. Oke, kalau itu pertanyaan saya. Mau jadi yang biasa atau istimewa? Sebelum kita mulai mau benar-benar jadi istimewa, kita harus lihat satu film ini yang menandakan bahwa benar-benar ada keistimewaan. Coba lihat ibu sekalian, ada satu film ibu sekalian yang menggambarkan tentang pilihan istimewa. Coba lihat nih, perhatiin baik-baik. Ini ada cowok-cowok yang kemudian jalan-jalan. Kalau cowok-cowok jalan-jalan yang diomongin apa? Coba, ini lihat nih apa terjadi. Kenapa? 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 Lihat nih, ngomongin cewek seolah-olah gak akan mati selama-lamanya. Apa yang terjadi pada mereka? Ternyata kehidupan itu berlalu begitu cepat. Dan
kata orang, kehidupan itu berlalu seperti bulan Ramadan. Karena seperti apa bulan Ramadan? Awalnya kita merasa masih banyak waktu. Pertengahannya kita lalai. Akhir-akhirnya baru mau beribadah. Betul begitu? Kapan orang baru mau beribadah ketika Ramadan? Pas sudah dengar takbiran, telat. Kita lihat apa yang terjadi pada mereka. Ada seorang laki-laki namanya Nawaf. Coba kita lihat nih. Ini yang selamat nih. Tadi kecelakaan tadi ada 3 orang meninggal, 1 orang selamat. Nah ini yang selamat yang duduk di tengah. Dia kemudian nyari temannya, udah gak ada lagi. Tetap ini temannya gak dilihat. Namanya Nawaf. Dia baru mati. Ini adalah kehidupan dia. Dan pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidup dia. Apa yang dia boleh lakukan? Ngobrol aja terus. Kerjanya pacaran, wae. Ibunya mengingatkan, Nawaf sholat. Masih gak mau sholat? Diingatkan sama ibunya. Nawaf sholat. Bohong dia. Dan apa yang mereka jadi? Pemayaman kalau rutin syarro yaro, pemayaman kalau rutin syarro yaro. Apapun yang dia perbuat Allah tujuan pada dia, dan ketika dia tahu dia salat kemudian, dia mati belum salat, dia menyesal dan dia minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya sedikit saja untuk saya salat. Allah kata tidak, waktumu sudah selesai. Kalau dia tahu setelah itu dia bakal mati, salat nggak dia? Salat. Tapi sayangnya dia nggak tahu. Yang kedua namanya Badar. Kalau dia tahu, dia bakal merangkak untuk sholat, mau gak dia merangkak? Ini yang kedua. Namanya Badar. Dia juga baru mati. Ini adalah kehidupan dia. Dan pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidup dia. Apa kerjanya? Poya-poya. Agak berkumandang. Dia ngajak temennya. Sholat yuk! Kau nyuruh, sholat-sholat, lu kayak di Mekah aja lu! Akan dia sholat sendirian. Dia nggak tahu dosa-dosa dia, tapi mungkin ini pertobatan yang dia kemudian diterima oleh Allah. Ketika dia tahu dan dia terakhir kemudian sholat, dia katakan alhamdulillah, untung sholat. Betul begitu? Senang dia. Kita nggak tahu sekarang kapan terakhir kali kan ya? Yang ketiga, seorang cewek namanya Sarah. Apa kerjaannya? Dandan. Apa lagi? SMS-an. Nggak cukup SMS-an. Facebook-an dulu sekalian. Update status dulu. Dia nggak tahu kalau itu yang terakhir dulu sekalian. Yang nabrak. Namanya Sarah. Dia baru mati. Ini adalah kehidupan dia. Dan pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidup dia. Apa kerjanya? Gawe, wai. Namanya kerjaan itu, ya, sekalian. Satu lembar selesai, ada lembar lain yang menanti. Tapi waktu sholat itu akan segera berakhir. Gitu kan ya? Azan berkumandang. Temennya ngingetin. Sholat yuk. Dia bilang, jodoh, terus. Bener banget sih. Ribet banget sih lu. Akhirnya dia gak sholat. Kalau dia tau sholat itu dia bakal mati, sholat gak dia? Sholat. Tapi sayangnya dia gak. Kalaupun dia harus merangkak kemudian untuk sholat, sholat gak dia? Sayangnya dia gak tau. Saya kasih tau ibu sekalian, statistik menunjukkan 7.000 warga Amerika, termasuk ibu sekalian yang tinggal di Amerika sekarang, 7.000 warga Amerika bangun untuk melihat matahari untuk yang terakhir kalinya. Setiap hari 7.000 orang mati. Di Amerika doang. Artinya adalah apa? Kita tuh ibarat orang lagi ngantri ke satu pintu namanya pintu kematian. Ya kita nggak tahu kita di depan, tengah, atau di belakang. Kan ya? Kalau kita tahu urutannya enak, kan ya? Makanya kemudian kalau kita lihat hidup tuh senantiasa klise. Contoh, kemarin baru selesai pengajian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 1 jam yang lalu. Siapa yang nyangka sebelumnya? Nggak kan ya? Setiap kali kita berziarah ke tempat orang yang meninggal, apa yang pasti kita dengar di tempat orang kerumunan-kerumunan itu? Apa yang pasti kita dengar? Innalillahi. Selain innalillahi, apalagi perkataan yang pasti kita dengar? Apa yang pasti kita dengar? Ada satu yang pasti kita dengar. Tiap kali kita ziarah.
apa yang pasti kita dengar? Oke, lupa ya. Nih, saya ingetin. Kata-kata begini yang pasti kita dengar. Saya nggak nyangka loh. Gimana? Kemarin. Tuh, baru kajian bareng. Gimana? Ya Allah, kemarin baru sepedaan bareng. Nggak ada yang bilang. Saya sudah tahu dari kemarin dia bakal mati. Gimana? Maka pasti orang itu mulai nggak sadar loh sekalian. Akhirnya adalah apa? Nggak ada yang tahu manusia kapan mati. Betul sih sekalian? Nah, yang bisa kita lihat adalah mati itu datang secara tiba-tiba. Betul begitu ya, sekalian? Kemarin di Jakarta ya, sekalian, kita lihat. Ini kejadian yang kemudian kalau kita kemudian mikir, mati bisa kita rencanakan. Jangan salah ya, sekalian. Mati akan datang pada saat kita paling tidak siap. Ingat sekali lagi ya, mati akan datang pada saat kita paling tidak siap. Sialnya kita tuh dibodohi sama sinetron. Sehingga kita menganggap mati itu datang pada waktu kita paling siap. Kita terbaring di ranjang, ada orang kemudian jenguk kita, anak kita di situ, istri kita di situ, suami kita di situ. Kemudian kita kemudian mengembuskan napas terakhir. La ilaha illallah, saat hilang. Itu mah cuma di sinetron doang, lu sekalian. Kejadian nyata, enggak ada cerita begitu. Mati akan datang pada waktu paling kita tidak siap. Enggak percaya? Nih, coba lihat dulu sekalian. Mati akan datang pada waktu kita paling tidak siap. Mati nggak lu sekalian? Mati nggak? Mati lu sekalian. Bukan hanya mati, terbelah dari sini sampai ke sini. Serius. Pertanyaan saya sederhana. Kalau dia tahu hari itu dia bakal mati, ngebut nggak dia? Pergi keluar rumah nggak dia? Kalau dia tahu dia bakal, tapi dia tahu nggak? Yang ditabrak tahu nggak dia bakal tabrakan pada hari itu? Kalau dia tahu dia bakal keluar rumah nggak? Enggak, karena dia enggak tahu kapan dia mati. Dengar ya. Oke, main di Jakarta, lagi angin kayak sekarang nih. Hujan angin luar biasa tahun kemarin di Jakarta. Ada satu bulan satu hari, satu malam lalu sekalian, jam 10 malam, Twitter saya dua kali berbunyi menyatakan ada dua orang yang mati. Kenapa? Karena matinya tabrakan motor sama trailer. Bukan dua motor, satu trailer, tidak. Satu trailer nabrak satu motor, di tempat yang lain satu trailer nabrak satu motor lagi. Lah kenapa bisa terjadi? Wajar. Malam itu lalu sekalian, hujannya itu luar biasa. Sampai-sampai kita nggak bisa melihat di depan ada apa. Kenapa? Karena kemudian itu sangat mudah anginnya kencang luar biasa. Yang dalam pikiran saya, kenapa orang naik motor itu mau pulang malam-malam jam 10 dengan kondisi seperti itu? Ada yang pernah naik motor nggak kalau malam-malam? Dengan hujan itu? Itu kan tangan kita sampai nggak bisa buka kan ya? Kalau dinginan ya, lengket kan ya tangan itu di tangan itu kan ya? Awareness kan jadi kurang. Nah, wajah mulai ketabrak. Ternyata setelah dilihat, ketika dilihat mulai kejadian perkara itu, ada yang lagi bawa rantang nasi, ada yang lagi bawa boneka, yang saya pikirin, oh mungkin dia mau ditunggu sama keluarganya, makan bareng sama istrinya. Mungkin dia sangat mengharapkan ketemu sama istrinya. Atau mungkin pagi tadi dia berantem sama istrinya dan belum sempat minta maaf. Yang dia pengen banget kemudian untuk minta maaf sama istri, tapi dia nggak sempat lagi. Oke, begitu saya lihat. Nah, saya pikirin mau apa? Kita nggak tahu kapan kita mati. Maka saya meninggalkan istri saya nggak pernah dalam keadaan marah. Kenapa? Karena saya pikir jangan-jangan itu pertemuan yang terakhir. Dan kalau itu pertemuan terakhir, nggak akan mau kemudian saya rela tinggalin dia dalam keadaan saya marah. Gengsi itu hilang. Gengsi itu hilang. Termasuk ibu-ibu juga sama. Gengsi itu hilang. Kalau kita tahu kita bakal mati. Betul begitu? Untuk apa gengsi kalau udah mati lu sekalian? Saya mikir begini. Kalau kemudian saya pulang, kemudian saya menemukan dia sudah meninggal, saya bakal menyesal karena saya belum sempat memaafkan dia. Dan dia mati dalam keadaan suaminya tidak ridho. Tapi kalau kemudian saya nggak balik lagi, maka saya mati dalam keadaan nggak maafin dia. Kira-kira hidupnya nyesel nggak? Makanya kalau saya ninggalin dia, saya nggak pernah dalam keadaan marah. Saya selalu mengatakan begini, Umi, jangan-jangan ini pertemuan kita yang terakhir. Umi, jangan bilang gitu dong. Nangis, ceritanya malu, cewek, ceritanya. Nah, tapi lama-lama dia udah pintar. Saya bilang, Umi, jangan-jangan ini pertemuan kita yang terakhir. Jangan marah dong. Dia bilang, ah, Abi juga minggu lalu bilang begitu. Kan saya pun pergi setiap minggu. Abi kemarin bilang begitu. Saya bilang, betul. Saya kemarin bilang begitu dan saya pulang mulai dengan selamat. Tapi coba camkan baik-baik, akan datang satu masa di mana saya pergi dari rumah dan saya ngomong begini dan saya benar-benar nggak balik lagi. Betul nggak? Akan datang satu masa di mana saya pergi ngomong begitu dan saya benar-benar nggak akan balik lagi. Maka saya nggak pernah ninggalin istri saya dalam keadaan marah. Karena kenapa? Kita nggak tahu kapan kita mati. Lu itu sekalian. Oke, saya contohkan sekali lagi. Nih, lu sekalian, coba lihat lu sekalian. Ketika di Jakarta tadi, ada kemudian ketika hujan-hujan tadi, motor itu kemudian berhenti. Karena kenapa? Dia tahu kemudian apa pohon-pohon bakal runtuh. Gitu kan ya? Dia cari tempat yang tidak ada pohonnya. Dia cari kemudian stasiun, terminal bis yang terbuat dari stainless steel, supaya nggak runtuh. Ternyata setelah dia kemudian berteduh di situ, yang runtuh apa? Pohon. Bukan. Apa? Terminal? Bukan. Ini yang runtuh lu sekalian. Bukan tiang listrik. Lu yang runtuh tuh. Billboard.
Coba siapa yang nyangka bebon untungan tempala dia? Oke. Takdir memang takdir. Ajal tapi nah, maka apa yang saya? Kita tuh enggak tahu kapan kita mati. Itu maksudnya. Artinya apa? Kalau kita kemudian tahu begitu kita bakal berakhir, harusnya kita kemudian lebih hati-hati dengan apa yang kita bicarakan, hati-hati dengan apa yang kita lakukan, hati-hati bahkan dengan apa yang kita tulis. Pertanyaan saya, siapa temannya yang sudah meninggal? Angkat tangan. Yang punya Facebook. Yang punya Facebook. Banyak enggak teman-teman yang punya Facebook yang meninggal? Coba lihat apa yang dia tulis terakhir, ngeri enggak? Saya punya banyak teman yang sudah meninggal, dan ketika kita lihat Facebook yang terakhir yang dia tulis, ngeri banget kita kadang-kadang. Ada yang ketika lagi maki, ada yang lagi mengeluh kepada Allah, tiba-tiba dia diambil. Itu tuh yang kita terakhir tulis terakhir. Maka kalau saya nulis terakhir di Facebook atau di Twitter, saya boleh nulis, jangan-jangan ini Twitter yang terakhir yang saya tulis. Karena dulu manusia mati tinggalkan nama, sekarang manusia mati tinggalkan data-data itu semua di Facebook itu. Hati-hati tuh, foto-foto yang sekarang udah buka-buka, hapus tuh semuanya. Jangan sampai kalau kita mati itu belum dihapus tuh. Paham udah selesai ya? Itu, capek deh. Paham udah selesai? Berantem di Facebook, aduh. Gitu kan ya, kenapa? Itu bakal ketinggalan terus itu sampai kita mati tuh. Paham udah selesai ya? Hati-hati ya sekalian. Ngeri kalau kita mau lihat teman kita sudah Facebook yang kemudian masih ada sekarang yang dia sudah meninggal. Maka saya dari sekarang saya sudah kasih tahu. Dek, kalau Abi duluan pergi, nih passwordnya semua nih, tutup semua Facebooknya nih. Nah, kenapa? Karena saya kasih tahu. Karena saya tahu kan saya bakal mati. Ustaz, jangan aku nakutin kita dong. Loh, kita ini manusia. Semua bakal mati itu kan ya. Bukan berarti ibu-ibu kemudian lebih tua. Lantas kemudian ibu-ibu kemudian lebih duluan daripada saya. Bisa jadi saya duluan dulu sekalian. Tapi kalau ibu-ibu duluan, silakan aja. Nyumpahin Ustaz tinggal. Oke, itu saya contohin lagi. Nih, saya pernah ngisi ibu-ibu usia 60-an tahun ke atas. Satu hari ketika saya ngisi, udah waktunya belum? Oh, sebentar lagi. Ketika saya ngisi ibu-ibu 60-an tahun ke atas, sekalian, ini yang saya tampilin gambarnya. Jadi saya bilang, ibu, saya mau pindah ke Jakarta Barat. Jadi saya harus tinggalkan tempat ini. Ini pengajian terakhir kita, dan ini gambar yang mau saya kasih tahu. Ini gambar ini, saya kasih tanggal 28 Juli 2011. Saya ingat banget. Nah, kenapa? Karena ada kejadian penting setelah itu. Nah, 28 Juli kemudian saya kasih gambar ini. 26 Juli anak saya lahir yang ketiga. Senang banget. 2 minggu lagi buku saya terbit yang kedua, Muhammad Al-Fatih. Senang banget hidup saya, pencerahannya, sorry, harapan hidup saya panjang loh sekalian. Ya, istri baik, anak sudah 3, senang banget. Dan apa lagi yang terjadi? Tanggal 28 Juli dan sampai tanggal 31 Juli. Ingat ya, 31 Juli 2011 itu kan bulan Syaban yang terakhir. Ingat ya, 1 Agustus bulan satu Ramadan. Ini saya senang banget karena mau Ramadan lagi. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, coba lihat gambar ini. Yang mana yang lilinnya mati duluan? Bawah. Yang pendek atau panjang? Belum tentu. Kalau ketiup angin? Panjang duluan. Maka saya bilang, ibu-ibu lebih tua belum tentu duluan daripada saya. Bisa jadi saya duluan kalau ketiup angin. Mungkin ya. Nah, artinya mulai saya bilang, belum tentu ibu-ibu sekalian. Yang panjang bisa jadi duluan daripada yang pendek. Yang pengen saya sampaikan pada ibu-ibu sekalian, saya bilang pada waktu itu, jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Kalau ini Ramadan yang terakhir, mau seperti apa kita berbuat? Mau ninggalin anak-anak yang gak pakai kerudung? Mau kemudian ninggalin suami dalam keadaan tidak ridho? Mau kemudian meninggalkan dunia dalam keadaan gak bisa baca Quran? Cobalah belajar lagi, jangan nyerah. Walaupun sulit, tetaplah belajar. Tetaplah baca Quran, karena itu dapat pahala. Kalau ini yang terakhir, mau seperti apa Ramadan kita perbuat? Oh, Ustaz, jangan nakut-nakutin kita dong. Ustaz, nyumpain kita mati dong. Bukan, saya bilang, bukan nyumpain mati. Tapi coba baik-baik, coba saya bilang sama ibu-ibu tadi. Ibu-ibu kemudian pas Ramadan kemarin, pas ketika Idul Fitri, sholat sama kemudian ibu-ibu yang lain, setelah selesai sholat, ngapain ibu-ibu biasanya? Peluk-pelukan, cium-ciuman, cipika-cipiki, betul begitu? Ada nggak yang tahun kemarin yang dicipika-cipiki sekarang sudah nggak ada lagi, ada nggak? Banyak. Gitu ya? Saya tahu ibu-ibu yang sudah tua-tua ini, biasanya dia punya catatan. Apa namanya? Buku. Tulisan nama-nama temannya. Ini namanya, nomor teleponnya, ini alamatnya. Dicoret satu persatu. Gitu kan ya? Makanya betul, orang yang sudah tua tuh lebih sadar ibadah. Karena dia tahu dia sebentar lagi tuh. 10 dicoret, 1, 9, 8, 7, 6, gila aja kapan, pilih itu aja tuh. Terus begitu? Nah, kemudian saya bilang, nah itu mulai terjadi. Nah, sekarang jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Cobalah baik-baik mikir, jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Ternyata saya pendiri, ibu sekalian, tanggal 31, Allah yang ngajarin saya, pelajaran terbaik dalam hidup saya. Apa pelajaran terbaiknya? Tanggal 31, terakhir, Syaban, besok mau satu Ramadan, senangnya luar biasa, ternyata yang terjadi, pas mau kemudian pergi ngisi kajian sholat subuh, mobil saya kebalik di jalan. Kebalik 2 kali. Saya nggak tahu ceritanya, tapi yang jelas ada truk tiba-tiba di depan saya nggak ngantuk, serius,
karena saya sadar 100%. Ketika benar ada tangga bangga, saya langsung banding sebelah kanan, kemudian nabrak kemudian sebelah kanan, terus guling-guling sebelah kiri, kemudian sampai begini ceritanya. Mobilnya hancur lebur, terus kalian. Nggak bisa lagi kemudian masuk asuransi. Kenapa? Karena chassisnya rusak. Jadi ibu bisa bayangkan, seperti apa kemudian rusaknya kemudian mobilnya itu. Nah, kalau udah jeda, ketika kecelakaan tuh, hidup saya berjalan lambat tuh, bagus sekali. Mati saya hari ini, saya bilang. Anak saya yatim nih, saya bilang gitu. Istri saya muda jadi janda nih, saya bilang ini. Mati saya hari ini. Yang saya buat kemudian saya merasa agak ringan apa? Ya, setidaknya ngisi sholat subuh. Nah, jeda. Oke, selesai. Ternyata saya belum mati. Sebelah kanan saya, aspal. Mobilnya kebalik begini. Sebelah kanan saya aspal, kemudian saya kan gak bisa buka pintu kan karena bawa aspal kan ya. Saya lihat tangan saya gak ada yang patah, gak ada yang patah dulu, kaki saya gak ada yang patah sama sekali, kepala saya gak ada yang pecah, saya udah periksa semuanya. Alhamdulillah pakai seatbelt. Nah kemudian udah keluar, manjat, loncat ke bawah. Orang bawa bilang, Pak, saya belum mati, Pak, saya belum mati. Tenang, saya sendiri aja. saya gak ada luka apa-apa, saya bilang. Saya telepon, minta towing, dan kemudian minta kemudian datang kemudian PJR. Mas, setelah itu kemudian mereka bilang, Pak, siapa bawa yang terus? Tenang, saya sendirian. Waktu itu mobil saya bawa banyak buku. Buku saya yang pertama, judulnya Beyond the Inspiration. Sekaligus duit-duit hasil jualan. Bertebaran di jalan tol. PJR datang kemudian bilang, Bapak penulis ya, Pak, ya? Iya, Alhamdulillah. Pak, boleh saya minta gak bukunya satu? Ambil. Ambil gitu, Pak, saya sama teman saya berdua, Pak, boleh gak saya minta dua? Ambil. Polisi, Pak, saya minta lima, Pak, ambil. Jadi, kenapa? Mendadak semuanya jadi gak berharga. Duit jadi gak ada harganya. Jabatan gak ada harganya. Istri dan anak di rumah, mendadak gak ada harganya. Paham gak bisa lihat? Jadi, saya benar-benar ngerti ketika Allah mengatakan ayat, ketika suatu hari di mana anak lari dari ibunya, ibu lari daripada anaknya, bapak gak mikirin anaknya, ibu gak nyari siapa anaknya, karena dia sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Awal sekalian, saya mulai sadar kenapa? Ternyata ada yang lebih penting daripada duit, jabatan, harta, dan segala-galanya. Mendadak sadar sekalian. Maka itu Ramadan yang terbaik dalam hidup saya. Karena kenapa? Karena kita merasa benar kita bakal mati. Yang saya bilang apa? Allah seolah-olah ngasih begini. Bisa aja kamu tuh diambil kemarin tuh semuanya itu. Gak ada gunanya kamu nulis berapa buku. Gak ada gunanya kamu sudah pernah pergi kemana-mana aja. Gak ada gunanya kemarin duit yang sudah kamu kumpulkan kalau kamu mati kemarin. Berarti kamu sekarang dikasih injury time. Maksudnya, berarti Allah pengen ngasih tahu saya bahwa saya kasih tahu, Lik, hidupmu itu semua milik saya. Dan bisa saya ambil kapan saja. Jadi jangan merasa kemudian kamu yang punya hidup itu. Sehingga kamu bisa gunakan sekendakmu saja. Nah, kemudian saya sadar, okay, dari situ kemudian saya lebih percaya lagi dengan Allah, lebih kemudian faham lagi tentang tawakal itu seperti apa. Kalau misalnya, kalau bapak ibu ingat mati, itu cukup benar bagi kehidupan kita. Karena ibu akan jadi khusyuk, bapak akan jadi khusyuk. Kalau ingat mati, khusyuk itu adalah apa? Ingat mati, itulah khusyuk. Makanya dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan, siapa yang akan khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Siapa yang yakin akan ketemu Allah dan kembali pada Allah, itulah orang-orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk enggak ada masalah dalam kehidupan. Insyaallah. Oke, paham ya? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan. Ada? Ada pertanyaan? Boleh silakan. Ya, sambil dulu ya. Ya. Minum dulu ah. Ya, silakan nanya enggak apa-apa. Saya dengerin sambil minum. Pakai mic ibu, biar suaranya agak kelihatan lebih seksi ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak, saya mau menanyakan mengenai kematian, Pak. Ya. Kalau orang Islam ada bedanya nggak, Pak? Misalnya mau ke, orang yang taat beragama sama ya, yang enggak, ada ciri-cirinya nggak dalam menghadapi kematian? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakratul mautnya maksudnya? Tanda-tanda. Ya, tanda-tanda orangnya sebentar, jangan lihat lama-lama deh, malu. Nah, tanda-tanda orang yang kemudian meninggal, dia baik ataupun dia jahat, itu gak ada tanda-tandanya. Bisa jadi sakratul mautnya orang kafir itu enak, bisa jadi sakratul mautnya orang muslim kelihatan gak enak. Keren ya, mohon maaf kayak almarhum Uji kemarin meninggalnya dengan cara apa? Tabrakan. Di antara orang-orang yang lain, tabrakan gak bagus. Tapi insya Allah kita doakan beliau amal solehnya banyak, gitu kan ya? Berarti kemudian insya Allah kemudian meninggalnya bagus, kan ya? Nah, tapi kemudian ada orang yang kemudian ketika kemudian dia meninggal dia bukan muslim, tapi meninggalnya kayaknya enak. Tapi kita kan nggak tahu apa yang dia rasain, gitu kan ya? Yang jelas yang ada bedanya bukan pas matinya, yang ada bedanya pas hidupnya. Apa bedanya? Kata Rasul, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin.
dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang mukmin dan surga bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya apa? Orang mukmin walaupun hidupnya enak di dunia, hartanya bergelimpang banyak, tapi dia nggak betah hidup di dunia. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan kampung halaman dia. Nanti besok akan kita bahas, ada materinya. Nah, sedangkan orang kafir, dia merasa dunia itu adalah dunianya. Sorry, dunia itu adalah surganya, maka dia takut mati. Jadi beda orang mukmin dan orang kafir adalah orang mukmin nggak takut mati. Betul. Kenapa kita nggak takut mati, tau? Betul. Karena mati bagi kita bukan akhir, tapi jembatan untuk ketemu dengan Allah yang kita senang dan Rasul yang kita rindukan. Bisa meluk Rasul, bisa bersama Rasul, kan kita rindukan kan ya? Nah, maka itu yang kita inginkan. Maka mati bukan masalah bagi kita. Mau masuk surga, bagaimana kalian? Oke, yang jelas. Mau masuk surga? Benar? Siap mati? Nah, kalau mau masuk surga harus siap mati. Karena langkah pertama masuk surga harus mati dulu. Nggak mungkin masuk surga mati itu. Paham, Bapak-Ibu sekalian? Nah, maka orang muslim tidak takut mati. Yang orang muslim takut tuh matinya caranya gimana? Takutnya itu. Gimana? Maka mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Besok kita bahas. Besok-besok maksudnya. Nanti insya Allah akan kemudian kita bahas. Saya punya rangkaian materi yang memang sudah saya siapkan. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana menyiapkan hidup untuk setelah hidup. Jadi kira-kira gitu. Itu jawabannya. Ada yang lain? Silakan, Bapak. Boleh, silakan. Please. Boleh, silakan. Ya, makasih pada Pak Hamdi yang dari tadi sudah ngertiin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. First question was by English. Please. So please, a lot of people, a lot of ladies, yes, they believe the hijab for ladies, okay, is just tradition. Okay. So I wanna you advise us and tell us about hijab, yes, duty. Yes. For ladies or just tradition? Yes. Thank you. Okay, thank you very much. The further explanation will be delivered in next 2 days or 3 days. We have special material about hijab. So when you have any keluangan, any spare time, you can come in and we will explain about hijab in 2 or 3 days ahead. Insyaallah. Nah, harus diatin juga tuh. Memang bahasa yang disitu survival mode loh sekalian. Jadi gitu. Yes, please. If you just if you try to give us maybe I'm not able to come on the understand. Okay. Just only I wanna advise. Okay. Yes. Give ladies advice, okay, about hijab right now. After that you can explain to them in the day when, yes, they have special sometimes for ladies. Exactly. You just only general need know. This, yes, is really tradition or, okay, duty and the, okay, order from God to ladies. Thank you. Okay, thank you very much. Hijab is an obligation, not an option or a choice. That is hijab. So how come it become the obligation? So how it become the trade? So it become an obligation or apa namanya? A must. Because Allah have said in Al Quran in Surah An Nur verses 31 and Suratul Ahzab verses 59. So Allah had said in An Nur. To the women to cover his head with khimar. So khimar is different from hijab because khimar is the upper clothes. We know it as kerudung. Indonesian call it as kerudung. So in Al Azab verses 59, Allah has said, Ya ayuhan nabiyyu kulli aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yutnina 'alaihinna min jalabibihinna to cover all of her body with jilbab. So jilbab means the lower clothes. The lower clothes that diulurkan bahasa Inggrisnya apa tuh? Apa diulurkan bahasa Inggrisnya? Yutnina itu bahasa Arabnya kan ya. Dia diulurkan to cover all of his bodies. Because the women aurat is everything in her body except this and this according to Rasulullah. Hadha wa hadha. So in further explanation we will convey it in 2 or 3 days inshallah. That is the short explanation about hijab.
Thank you so much. So please, any question? Wah, oh, gaya udah mau bahasa Inggris aja. Silakan. Iya, yeah, apa ya? Belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan. Tadi mengatakan bahwa Bapak tidak ada apa? Nasib dan takdir gitu kan. Betul. Padahal salah satu sahabat Rasulullah mengatakan, Sayyidina Umar tegas sekali bahwa hidup itu dari takdir satu ke takdir yang lain. Betul. Jadi referensinya Bapak mengatakan tidak, tapi dia lihat ternyata hidup adalah dari takdir satu ke takdir yang lain. Jadi maaf tolong disalahkan. Enggak apa-apa, Pak. Thank you very much. It's about destiny, tentang takdir. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, besok tepat hari besok kita akan bahas tentang takdir. Karena salah satu daripada rukun iman adalah percaya pada takdir. Maka besok kita akan bahas takdir. Karena itu Bapak Ibu sekalian, yang hadir pada hari ini tolong besok hadir. Karena kalau hari ini cuma hadir, ini pemahamannya setengah. Karena besok akan saya bahas apa yang dimaksud dengan takdir. Kalau ini kan pilihan nih. Nah besok akan saya bahas kalau itu di mana takdir? Kafir, muslim, itu takdir atau pilihan sih? Gitu kan ya? Atau kemudian jadi orang baik, jadi orang jahat, itu pilihan atau bukan sih? Kan katanya takdir semua dari Allah. Nah nanti kita akan besok akan bahas tentang takdir insya Allah. Nah, sebagai bocorannya, itu adalah bagian daripada rukun iman. Berarti pasti ada Pak. Nah, tapi pembahasannya besok insya Allah. Oke, okay, clear ya? Tahu clear? Clear itu pakai untuk gambar itu sekalian. Itu clear. Oke, okay, silakan ada yang lain. Ada terakhir last one? Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Boleh. Ibu. Oh, silakan Ibu. Siapa tahu nanti ada pencari bakat. Ada dua pertanyaan, mohon maaf. Ya. Sebelumnya, kemarin Bapak menyinggung soal apa kalau nilai Tuhan lain-lain setiap orang. Kalau saya begini Pak, kan tadi Bapak juga menyinggung sinetron. Di sini juga ada Pak, disebutnya kan soap opera. Oh. Jadi kalau misalnya soap opera. Oh, soap opera, opera sabun. Jadi nonton itu kan dia asik tuh Pak. Yeah. Jadi lupa mau sholat atau apa. Yeah. Kalau misalnya kan Bapak menilai katanya nilai Tuhan 50.000, 10.000 apa yang begitu yang kemarin Bapak jelaskan. Kalau bagaimana kalau kita bilang tuh dia cinta Allah, tapi ya itu tertinggal. Tapi dia nggak taat. Nah itu bisa dikatakan sebagai jangan apa? Menilai Allahnya yang berupa 50.000 atau apa, tapi manusianya itu iman takwanya itu apakah bisa disamakan diartikan begitu? Jadi iman takwanya yang senilai itu, jadi bukan Allahnya Pak, jadi bukan Tuhannya. Betul. Nah itu bagaimana? Apakah itu bisa diartikan demikian? Nah itu satu Pak, pertanyaan saya. Yang kedua banyak sekali Pak pemakaian bracelet atau pendant. They call rechargeable life. Yes. Itu ya kalau ada orang yang bisa apa mempercayai bahwa itu akan membuat seseorang itu menjadi apa menggunakan pendant atau apa. Itu hukumnya apakah diperbolehkan atau tidak? Apa ada sirik di situ atau memang boleh kita itu menggunakan pendant itu? Oke. Okay. Thank you very much. Oke, yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang kita bahas kemarin tentang yang nilai Tuhan. Masih ingat kan ya? Ada nilai Tuhannya 3 juta sebulan, ada nilai Tuhannya 30.000 per jam kan ya. Nah, apalagi kalau kita contoh nonton opera sabun, nonton sinetron sampai kemudian lalai dalam sholat kita. Apakah benar itu adalah kita nilai Tuhan harga segitu atau cuma iman saja harga segitu? Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, iman sama keyakinan pada Allah itu sama. Gitu kan ya? Karena iman apa coba? Betul. Iman kata Rasulullah adalah percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah. Dua, percaya lagi pada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Apalagi yaumil kiamah, malaikat. Dan yang keenam, takdir yang kita bahas besok. Nah, berarti ini adalah kemudian sama. Keimanan kita harganya segitu sama seperti harganya Allah segitu. Itulah kemudian terjadi pada kita. Tapi kita tetap mencintai Allah. Saya kasih tahu sekalian, cinta itu ada dua. Cinta yang kita rasa cinta atau cinta yang benar-benar cinta. Apa bedanya cinta dengan kemudian yang benar-benar cinta atau cinta yang kemudian kita rasa cinta? Kalau cinta itu mewajibkan adanya pengorbanan. Makanya orang cinta itu buta. Gunung yang paling tinggi didaki. Lautan yang paling luas diseberangi. Semua demi cinta. Gitu kan ya? Mohon maaf, tai serasa coklat.
misalnya ya, apalagi copet kan ya, yang biasa nggak suka dangdutan jadi bagus lagu dangdut ini kan ya. Cinta itu buta, makanya orang jatuh cinta itu kayak orang gila. Pamir selesai bagi sekalian, sholat nggak berhenti berhenti tahajudnya itu gara-gara rasa cinta, dia kayak orang gila jadinya, karena dia muncul rasa cinta tadi. Makanya kalau kemudian dia kemudian nonton sinetron kemudian melalaikan sholat, mungkin dia cinta Allah tapi dia lebih cinta sinetronnya. Kayaknya gitu ya. Nah makanya jangan begitu gitu. Nah lah kenapa? Tapi siapa yang mencinta Allah? Saya kasih tahu sekalian. Ini ingin ingat baik-baik ya. Saya kasih tahu yang ingat baik-baik. Cinta itu sekuat apa? Tergantung Anda habiskan berapa banyak waktu di situ. Jadi bukan kita cinta karena itu kita pengen lama-lama. Tidak, kita lama-lama karena itu kita jadi cinta. Nanti besok ada materinya. Judulnya How to Master Your Habits. Makanya kata orang Jawa, weteng tresno jalanan soko kuliner. Bukan kulino, kuliner sekarang kan ya. Jadi weteng tresno jalanan soko kuliner. Orang itu jatuh cinta gara-gara sering makan bareng-bareng. Gitu kan ya, kira-kira begitulah. Jadi itu maksudnya. Nanti kita bahas besok tentang rasa cinta itu munculnya seperti apa dalam How to Master Your Habits. Oke, jelas ya. Banyak waktu kita ke depan insya Allah, masih banyak, makanya manfaatkan baik-baik. Kita nggak tahu kapan kita bisa ketemu lagi. Gitu kan ya. Nah, ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya nggak bisa teruskan karena sudah waktunya sudah lewat. Ini udah overcharge ini kan ditanya. Emangnya kita bisa. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pembawa acara.